Hei, terus kalian mau istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada malam hari ini, Rukyah Masal coba dengan pusaka keramat sisir sakti. Ini reaksinya gimana? Kita lihat saja. Terima kasih. Halo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Metu. Ayo siji loro telu. Metu kuwi metu biasane kowe cincin. Ya metu. Dale. Jungkate jine sisiri sing nang rambut metu metu. Ayo. Metu. Wis kelenjing. Sat. Entake metu karo jebati. Terus. Ayo metu. Nah, rambut teman tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Allahu akbar. Terus, tetahe. Bapak. Metu bapakku, Pak. Bismillah. Terus Pak, kan itu cici, loro, telu. Oke, tetap. Terus ya. Terus di kepala banyak ngapunten derek dijungkati jine katut. Cici, loro, telu, krotok. Ayo metu. Nang kene cici, loro, telu. Metu. Sor. Terus Pak, kan metu. Terus ayo metu. As'alallahal azim rabbal arshil azim ayyashfi ragle metu sablek nganggo sak jungkak ole metu meneh metu munggah kene metu terus sing ngating nang guru nek tak lewati buka tetake Mas, eh sing anjing, tutake. Yo. Terus. Ya sama tuh. Terus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihr. إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ترى وتنجر جرواتي متوا سقواكو بسم الله يا الله أكبر سبوت أسمانه بسم الله كنت أنا terus pak terus yuk ya terus kebanyakan jin itu bertempatnya di urat punggung terbesar. Jadi ketika punggungnya itu kaku biasanya ada. Nah ini saya. Ini tekan urut ke atas. Orangnya dalam hati suruh melawan. Bismillah. Tetapi kafe. Mas. Metu. Bismillah. Ya, di leher masih banyak. Banyak yang kunci. Kok tahu? Kok pesen kunci lehernya kaki. Nah, terus cara bukanya dipijit-pijit sama dibacakan doa. Allahu Akbar. Terus Pak, cek kata Bu. Ayo metu. Bismillah. Allahu Akbar. Terus Bu. Benar. Terus. Ayo. Meneh. Usahakan rasa kono-kono nganggo jungkan. Allahu Akbar.
Terus Pak, ditake Pak. Yo Mas. Eh, senang guru. Lumayan oke sing metu. Metu ora? Siji, loro, telu ora metu gulune tugel, gendenan. Yo. Ditake Mas, siji, loro, telu. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Min kulli syai'in rizq. Ya, belah jine kan kene. Mentor metu jan ayo. Siji, loro, telu. Ditake mudun. Bonjol di belah iki siji. Sar. Meneh Mas, meneh mudun sing oke. Ditake kabeh. Sar. Allah Akbar. Ketika orang itu sudah mantap apa namanya ada penolakan dalam hati, insya Allah jin itu juga tidak bisa pegang, karena jin itu bisa masuk ke tubuh orang-orang yang memang ada kelemahan. Kalau orangnya tidak tahu di dalam tubuhnya itu ada, ya jinnya diam saja. Tapi ketika orang itu sudah tahu dan dalam hatinya ada perlawanan mohon sama Allah, insya Allah jin itu mudah dikeluarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi inti melawan seseorang yang terkena gangguan jin itu adalah dengan kualitas ibadah dan keimanan orang itu. Jadi mau dibantu orang lain dengan sekuat tenaga, kalau orangnya tidak sholat juga sama saja. Jadi walaupun saya melawan jin dengan jungkat atau sisir, tapi kalau orangnya juga mantel, dibantu orang lain, insya Allah hasilnya juga bisa maksimal. Tidak harus pakai pusaka-pusaka yang sakti, karena intinya terletak pada keimanan dan ibadah orang itu. Terus Pak, ditanya. Sisir pusakanya. Ayo. Terus. Ini dengan sisir ini bisa tahu jinnya bertempatnya di mana. Kok tahu? Tahu. Kalau tubuhnya sudah kaku keras ya di situ. Ini lehernya masih ada yang keras nih. Nih dengan ini. Metu keras. Ini si loro telu. Metu. Oke. Terus Mas. Tidak keras. Nah terus. Si kaku nanggono. Terus. Tekan maju. Terus nang jero ati metu metu. Siji, loro, telu. Terus. Metu. Kaya sing cekelan nang guru. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Simbah roh. Bismillah. Masih ada yang pegangan, coba tadi ini diibaratkan seperti pisau, sekarang diibaratkan pistol. Bismillahirrahmanirrahim, tembak lehernya. Siji, loro, telu, bismillah. Allah Akbar. Dua. Kita lagi Mas, lihat metu lagi. Yuk, sar.
Rawak mulai Pak, kasih Pak. Bismillah. Allahu Akbar. Ayo. As'alullah al-azim Rabbal arsil azim ayyashfi. Bismillah Allahu Akbar. Terus bismillah Allahu Akbar. Yang masih sulit-sulit tembak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza batastum batastum jabbarin. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah. Bismillah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Nah, sira. Nah, kene do metu. War. Sandal kita, oh, nggak keluar seblok pakai ini caranya. Dibacakan doa dulu. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Falam tautuluhum walakinallaha qatalahum. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Innallaha sami'un alim. Bismillahi Allah Akbar. Ayo metu. Siji loro metu. Hudak. Sabroi wae ra. Ayo siji loro metu. Ya, ditake Mas. Terus aja ditahan. Mulai nang jawati metu. Allah. Ya. Hudak. Cekelana sikil. Hudak. Kene sitoke. Hudak. Metu nang anu sing cekelan. Senang tangan. Kena yang mana? Kali turun. Main katot yang sandal. Isi dulu terus. Tunggah. Terus. Pakai kape. Isi dulu terus. Yo, sor. Terus. Terus isi tangan. Matu. Ayo, buat menangis sor. Matu sandal. Sor. Oke. Ini, satu, ya, sar,
Rung gelem sendale tampak wetenge. Mak. Oh. Iyo tetangga. Moga. Terus. Sar. Nanti kali kali mutangi. Terus kali mutangi. Terus gantung angus. Cungkat mana? Do tekan dulu belek. Allah ta. Terus mas mutangi. Allah ta. Bismillah. Sar. Ngek. Sar. Iya, lagi. Dalam untuk kui. Terus. Kui kalau mau ini, yang mana yang ini? Wes, wes bisa beli gue sandal. Wes sandal nang gue jungkat, wes dua metu. Ya, lumayan sudah oke. Si Ono, si di mana? Metu. Siapa konangan aku sih kok ya. Oke. Jadi inti melawan gangguan jin itu adalah dengan ibadah dan keimanan orang. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Illa ibadaka minhum mukhlasin," kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas, yang kuat iman dan takwanya, yang tidak bisa diganggu oleh golongan mereka. Jadi ketika seseorang terkena gangguan jin, cara yang terbaik adalah kita koreksi diri. Berarti kita banyak kekurangannya, dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah gangguan yang ada dalam tubuh kita berangsur-angsur, gangguan-gangguan itu akan berkurang dan akan pergi dari tubuh kita. Thank you.